Perusahaan raksasa teknologi Facebook diboikot oleh sejumlah merek ternama dengan menyetop iklan di Facebook. Aksi boikot itu berdampak pada kekayaan Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg dilaporkan kehilangan kekayaan setara 7 miliar dolar Amerika atau setara 100 triliun rupiah akibat nilai sahamnya yang rontok di Wall Street. Meski demikian, Facebook masih mengantongi kekayaan sebesar 82,3 miliar dolar Amerika. Ada beberapa perusahaan yang menyatakan berhenti memasang iklan di Facebook. Di antaranya adalah Unilever, Coca-Cola, Docker, dan Levi's. Keputusan Unilever itu dinilai cukup berdampak pada Facebook karena Unilever termasuk dalam daftar 30 perusahaan dengan jumlah iklan terbesar di platform tersebut. Pada Jumat 26 Juni waktu setempat, saham Facebook dan Twitter pun turun 7%.